Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'firuh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَقَالَ أَيْضًا Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin membahas kitab Sirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahimu Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, istri-istri beliau, seluruh sahabat beliau dan umatnya yang istiqomah di atas akidah, di atas manhaj, di atas tuntunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan ilmunya sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakuri beliau melanjutkan sedikit tentang efek positif dari masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membawa keuntungan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kami para sahabat tidak ada yang berani sholat terang-terangan di dekat Ka'bah. Namun setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kami berani terang-terangan sholat di dekat Ka'bah, tidak lagi sholat sembunyi-sembunyi.
Kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami bebas melakukan tawaf salat sepuasnya di dekat Ka'bah. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam itu menambah kemuliaan Islam, menambah izzah al-Islam wal muslimin. Pelajaran yang bisa kita petik dari masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hendaknya keberadaan kita di dalam barisan kaum muslimin harus memberikan kontribusi sekecil apapun peran kita yang bisa kita lakukan kepada agama Islam, baik itu sebagai mubalig, sebagai penuntut ilmu, pendukung dakwah, ikut meramaikan dakwah, membantu dakwah, menyediakan fasilitas, membela dakwah Islam, melindungi dakwah Islam, dan seterusnya. Kata Syekh Dr. Safiyyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, setelah masuk Islamnya dua tokoh penting, dua pendekar Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, awan hitam yang menyelimuti kaum muslimin sudah berlalu, dan sebaliknya kaum musyrikin merasa terancam, merasa melemah, goncang kejiwaan mereka, ciut mereka bertambah. Yang tadinya gampang sekali menyiksa kaum muslimin sekarang berkurang. Takut dengan adanya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum musyrikin Mekah mencari cara lain. Karena kalau menggunakan cara-cara fisik, cara-cara kekerasan, mereka harus berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Ya, tidak berani. Mereka menggunakan cara lain, mencari cara-cara lain. Bagaimana caranya bisa menghentikan dakwah tauhid? Yaitu mencoba untuk bernegosiasi, tawar-menawar, berdiplomasi, mencari win-win solution. Kata orang sekarang, mencari win-win solution menurut versi mereka, menurut sangkaan kaum musyrikin. Disebutkan bahwa tokoh terkemuka dari Quraisy Mekah, tokoh yang ahli bernegosiasi, fasih bahasanya, ya, ahli dalam berretorika, dialah yang bernama Utaibah bin Rabi'ah. Utaibah bin Rabi'ah ini memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam berdiplomasi, menawarkan diri kepada musyrikin Mekah untuk bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mencoba untuk menawarkan kemewahan dunia dengan catatan dapat menghentikan kajian-kajian tauhid yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan sekitarnya. Karena mereka merasa tidak tenang, semakin hari semakin banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masuk Islam. Kemudian orang-orang musyrik Mekah memberikan persetujuan. Faqalu, mereka mengatakan, bala ya Abul Walid. Ya, tentu boleh, wahai Abul Walid. Abul Walid ini
nama panggilan Utbah bin Rabi'ah. Kum ilaihi, datangi saja Muhammad, fakalimahu, engkau berbicara dengannya. Faqama ilaihi Utbatu hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utbah atau yang dipanggil dengan Abul Walid mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulailah berkata kepada Rasulullah, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, innaka minna haisu qad alimtu minasutta fil asir wal makan fil nasbi." Wahai anak saudaraku, sungguh telah diketahui di antara kami engkau punya kedudukan yang tinggi. Ya. Jadi nasabnya Rasulullah itu paling tinggi di kota Mekah. Dan garis nasab yang terhormat, Rasulullah itu dari kalangan Ningrat. Kata Abdul Walid, "Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azimin farraqta bihi jama'atahum wa safihta bihi ahlamahum wa ibta bihi alihatahum wa dinahum," dan seterusnya. Sungguh engkau datang kepada kaummu membawa sesuatu yang sangat penting sehingga membuat mereka berpecah belah, bercerai-berai. Jadi sebagian orang-orang musyrik semakin hari semakin bertambah banyak masuk Islam, itu dianggap mencerai-beraikan. Engkau menilai keyakinan mereka menyimpang, tuhan-tuhan dan agama mereka engkau kritik, dan nenek moyang mereka engkau katakan kafir. Ya. Kemudian Abdul Walid melanjutkan, "Fasma' minni a'ridu 'alaika umuran tanduru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha." Aku ingin menawarkan kepadamu beberapa hal. Kira-kira bagaimana menurutmu Muhammad? Semoga sebagian yang aku tawarkan ini ada yang kamu setujui. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul ya Abul Walid asma'." Silakan saja wahai Abul Walid, aku siap untuk mendengarkannya. Qala, kemudian mulailah Abul Walid mengatakan, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, in kunta innama turidu bima jita bihi min hadal amri ma jama'na laka min amwalina hatta takuna aktharuna malan." Seandainya engkau datang tujuan membawa sesuatu yang penting, itu hanyalah harta, kami satu kota Mekah siap mengumpulkan harta untukmu, diberikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. "Wa in kunta turidu bihi syarufan syarufan saudanaka alaina hatta la naqti'u amran naqti'a amran dunaka." Seandainya engkau ingin mendapatkan kedudukan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin di kota Mekah, dan kami akan memberikan persetujuan setelah persetujuan darimu. "Wa in kunta turidu bihi malikan maliknaka alaina." Seandainya engkau mendakwahkan
sesuatu yang tujuan kamu itu ingin jadi raja, kami angkat engkau menjadi raja, menjadi presiden seumur hidup. Bayangkan, ini tawaran yang sangat menggiurkan. Kalau sekarang gak perlu dengan pencoblosan, gak perlu dengan pemilu, langsung kami angkat engkau menjadi raja Mekah. Dan seterusnya, kemudian Uthman melanjutkan, jika kamu mendakwahkan sesuatu yang ternyata itu adalah akibat kamu diserang oleh jin yang sulit diusir, kami siap mendatangkan tukang rukyah, tabib, dan kami akan berinfak untuk biaya kesembuhanmu. Ini adalah tawaran-tawaran dari musyrikin Mekah yang disampaikan Uthbah bin Rabi'ah. Ya, luar biasa, menarik sekali. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Uthbah bin Rabi'ah menawarkan beberapa tawaran yang sangat menggiurkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan, menyimak. Ya. Sampai selesai bicara. Ya. Aqad farabta ya Abul Walid. Sudahkah kamu berbicara wahai Abul Walid? Qala, Abul Walid menjawab, "Na'am." Ya. Qala, "Fasma' minni." Kalau kamu sudah berbicara, dengarkan saya. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog antara Uthbah bin Rabi'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun orang musyrik, orang kafir menawarkan negosiasi, kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan. Bahkan beliau mempersilahkan, jika masih ada lagi yang mau diucapkan, Rasulullah memberikan kesempatan. Ya. Terkadang di antara kita, sesama muslim saja, ketika diskusi, saling mengontong pembicaraan itu sudah hal yang biasa. Ya. Seakan-akan kitalah yang paling pantas untuk didengar. Kalau kita lihat Rasulullah SAW tidak pernah memotong pembicaraan. Beliau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lawan bicara untuk menyampaikan. Ya, betapa indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika lawan bicara sudah siap, ya, fasma' minni. Tolong dengarkan aku. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Fusilat. Ya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ya. Tanzilu mirrahmanirrahim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lanjut Rasulullah membacakan. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan dalam bacaan bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Lanjut Rasulullah membacakan. Bashiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Al-Quran yang membawa berita gembira dan peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia berpaling darinya serta tidak mau mendengarkan. Di Uthbah bin Rabi'ah ini mendengarkan, menyimak.
menunggu sampai Rasulullah selesai membacakan surat Fusilat. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Dan seterusnya sampai dengan ayat sajdah, yaitu pada ayat yang ke-38. Fa in istakbaru fal ladina inna rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yasma'un. Rasulullah sujud, ya. Sujud. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Ya. Setelah selesai membacakan surat Fusilat, Rasulullah mengatakan kepada Utbah bin Rabi'ah, "Qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wadak." Engkau telah mendengarkan apa yang aku bacakan tadi. Sekarang terserah kamu. Ya, lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengambil pelajaran di dalam negosiasi. Rasulullah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat, menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi dengan Al-Quran, dengan ayat, bukan dengan pendapat pribadi. Jadi ini salah satu uslub ketika kita berdiskusi dengan orang-orang kafir. Apabila mereka mau menghentikan dakwah, bantahlah dengan Al-Quran. Ya. Kalau mereka enggak ngerti juga bacaan yang kita sampaikan, terjemahkan, sampaikan apa maksudnya. Gitu ya. Karena Utbah bin Rabi'ah ini orang Arab asli, tidak perlu diterjemahkan, langsung paham. Ya. Dan di akhir, setelah Rasulullah membacakan surat Fusilat, beliau pun tidak memaksa lawan bicara untuk menerima dengan ungkapan apa tadi? Qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wadada. Aku sudah menyampaikan apa yang kau dengar tadi. Fa anta wadada. Sekarang terserah kamu mau menerima atau tidak. Ya, Rasulullah tidak pernah memaksa. Setelah itu, Utbah berdiri lalu menghadap kawan-kawan lainnya, yaitu orang-orang musyrik. Ketika setelah sampai kepada kelompok orang-orang musyrik, sebagian mereka berbisik-bisik, demi Allah, wallahi, sungguh Abul Walid raut mukanya itu beda saat dia pergi dan saat kembali. Lalu kemudian kawan-kawan musyrik lainnya bertanya-tanya, apa hasilnya wahai Abul Walid? Abul Walid menjelaskan, aku telah mendengar perkataan Muhammad, inni samitu qawlan wallahi ma samitu mislahu qat wallahu ma huwa bisyair wala bisihr wala bil kihan. Aku telah mendengar apa yang diucapkan Muhammad, demi Allah belum pernah sama sekali aku mendengar perkataan yang semisalnya. Yang Muhammad ucapkan itu bukanlah syair biasa, bukanlah ucapan-ucapan tukang sihir, bukanlah ucapan-ucapan tukang santet. Wahai kaum Quraisy, taatilah dia, serahkan urusan negosiasi kepadaku. Biarkan Muhammad melakukan apa yang akan dia lakukan. Menjauhlah dari urusan itu. Ini sudah terpengaruh Utbah ini. Ya, walaupun belum mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi sudah terpengaruh. Demikian hebatnya Al-Quran itu dibacakan. Ya, apalagi kalau yang mendengarnya paham. Itu bisa merubah
ya, bisa merubah walaupun tidak masuk Islam saat itu juga. Ya. Beliau melanjutkan di depan kawan-kawannya, wallahi demi Allah, sungguh ucapan Muhammad yang telah aku dengar tadi itu akan menjadi berita yang sangat penting. Jika orang Arab mengalahkannya, kalian telah menyelesaikan tanpa ikut campur tangan. Jika Muhammad berhasil mengalahkan mereka, maka kerajaannya juga menjadi kerajaan kalian. Jadi di sini ada optimisme bangsa Arab itu akan menjadi bangsa yang menguasai dunia. Surat Fusilat. Keagungannya juga akan menjadi keagungan kalian, sehingga kalian orang-orang Mekah akan menjadi manusia yang paling bahagia. Lalu kemudian setelah selesai berbicara, kawan-kawan musyrik lainnya mengatakan kepada Utbah, demi Allah Muhammad telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abu Walid, wahai Abul Walid. Jadi aneh gitu ya, yang tadinya ingin tujuannya negatif, ingin menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan, justru setelah kembali ucapannya tidak sesuai dengan tujuan di awal. Bahkan Uqbah membalas komentar kawan-kawannya yang musyrik, inilah pendapatku tentang Muhammad, sekarang terserah apa yang kalian inginkan. Kemudian Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Bakhuri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW membaca surat Fusilat pada ayat yang ke-13, kita lihat apa bunyi ayatnya. Fa'in a'radu fa'kul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adim wa samud. Jika mereka berpaling, katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepada kalian akan bencana petir seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika sampai pada ayat 13, dalam riwayat yang lain, wa wada'a yadahu ala fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Utbah ketakutan, lalu kemudian menutup mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Yaqul, sambil mengatakan, ansurukallaha warrahima wa dzalika muhafatan an yaqa'an nadhir. Wahai Muhammad, aku minta kepadamu dengan sangat serius atas nama Allah agar engkau selalu mengingat hubungan kekeluargaan di antara kita. Utbah tahu yang diucapkan di dalam ayat yang ke-13 dalam surat Fusilat tadi itu adalah ayat ancaman. Bisa jadi ayat itu juga berlaku, yaitu datangnya musibah petir sebagaimana pernah terjadi kepada kaum Ad dan kaum Sam. Ya, Utbah ketakutan, ya, jangan sampai dia dan kawan-kawannya terkena petir. Artinya sudah ada rasa keyakinan di dalam hati Utbah bin Rabi'ah. Sudah ada bibit-bibit keimanan sebenarnya. Ya, cuman masih dikalahkan oleh fanatisme jahiliyah. Lalu Utbah kembali ke kawan-kawan musyrik lain. Kesimpulannya, hasil negosiasi pertama yang sudah dilakukan Utbah bin Rabi'ah, dianggap kaum musyrikin Mekah itu belum berhasil. Ya. Bahkan dikatakan tidak jelas, kabur. Kamu menawarkan kepada Muhammad, tapi hasilnya enggak jelas. Tidak jelas diterima atau juga tidak jelas ditolak, ya. Karena memang tidak diumumkan secara terang-terangan. Itu pun Rasulullah menjawab dengan membacakan surat Fusilat. Artinya Rasulullah ingin memberikan
rangsangan kepada Uqbah agar tertarik kepada Islam. Masa depan orang Arab itu sangat indah, ya, dan juga dikasih peringatan. Lalu kemudian kaum musyrikin Mekah tidak puas, mereka mengadakan munas. Apa itu munas? Musyawarah nasional yang kesekian kali. Dulu pernah disampaikan, ini terjadi lagi, munas yang kesekian kali. Orang-orang muslim, para tokoh-tokoh penting, mereka berkumpul di dekat Ka'bah setelah maghrib dan menunjuk kembali Uqbah, ya, sebagai juru bicara, menawarkan penawaran yang pernah ditawarkan sebelumnya. Namun Rasulullah SAW, beliau tegas memberikan jawaban, aku hanyalah diutus untuk menyampaikan amanah risalah, menyampaikan Al-Quran. Jika menerima, kalian akan beruntung dunia akhirat. Jika menolak, aku akan bersabar sampai Allah memutuskan. Rasulullah ulang-ulang. Ditawarkan lagi, jawabannya sama. Ditawarkan lagi, jawabannya sama. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dakwah tauhid, dakwah Islam, target utamanya itu sekali lagi bukanlah kekuasaan. Bayangkan tadi Rasulullah ditawarkan menjadi presiden seumur hidup, ditawarkan menjadi seorang raja, tapi Rasulullah tidak menerimanya. Kenapa? Karena masyarakat lapisan bawah menengah atas itu belum menjadi masyarakat yang mayoritas bertauhid. Buat apa jadi raja? Buat apa jadi presiden kalau masyarakatnya jauh dari masjid? Masyarakatnya masih banyak melakukan kesyirikan. Ya. Tidak begitu bermanfaat. Beda kalau masyarakatnya mayoritas adalah masyarakat yang berada di atas akidah yang lurus. Kepemimpinan itu akan bermanfaat. Buktinya Rasulullah tidak mau menerima. Rasulullah tidak mau diangkat menjadi raja dalam kondisi masyarakat Mekah yang masih jauh dari tauhid. Berbeda ketika ada di Madinah. Masyarakat Madinah mayoritas di atas tauhid, sehingga mereka diminta untuk berbaiat siap mengangkat Rasulullah menjadi pimpinan tertinggi, menjadi presiden, menjadi raja. Rasulullah mengulang-ulang dengan jawaban yang sama, menolak. Saya hanya dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Kalau kalian mau, kalian akan beruntung dunia akhirat. Kalau kalian menolak, saya akan tetap bersabar sampai Allah memberikan keputusan. Lama-kelamaan orang-orang musyrik ini juga tidak sabar menahan emosi. Akhirnya meminta yang aneh-aneh kepada Rasulullah SAW. Pertama, mereka meminta kepada Tuhan yang Muhammad untuk menggeser gunung-gunung yang besar. Coba buktikan, kalau kamu itu adalah orang yang benar, geser itu gunung-gunung. Aneh-aneh. Kemudian orang-orang muslim juga meminta, tolong bentangkan negeri-negeri di luar Arab agar kami bisa menguasai mereka. Kemudian mereka pun meminta, tolong kalau kamu benar, alirkan sungai-sungai di sekitar Mekah. Kemudian mereka pun meminta, hidupkan orang-orang yang sudah mati kalau kamu memang benar, ya, agar mereka mau percaya. Rasulullah SAW tidak gentar dengan permintaan mereka. Beliau menyampaikan jawaban yang sama, saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Jika kalian menerima, kalian akan untung dunia akhirat.
Jika kalian menolak, aku bersabar sampai Allah memutuskan. Ya. Semakin marah mereka, menyampaikan permintaan yang lebih aneh lagi. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau kamu benar, utuslah malaikat sebagai bukti. Malaikat yang bisa menyiapkan taman-taman, harta-harta terpendam. Malaikat yang bisa membangun istana dari emas dan perak. Rasulullah tetap dengan jawaban yang sama. Aku diutus hanya untuk menyampaikan risalah. Jika kalian mau, kalian akan beruntung dunia akhirat. Jika kalian menolak, aku bersama sampai Allah memberikan keputusan. Ya. Bahkan terakhir, kemarahan mereka sudah sampai ubun-ubun. Mereka mengatakan, turunkan azab kepingan-kepingan dari langit kepada mereka. Kalau kamu memang benar, ya ini sampai batas puncak kemarahan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, semua itu adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Dia pasti akan menjatuhkan azab. Ya. Terus membantah. Ya. Rasulullah akhirnya kemudian pulang dalam kondisi hati yang sangat sedih. Ya. Kaum Quraisy, saudara Rasulullah SAW, satu kabilah yang sangat besar, mereka tidak mau beriman. Rasulullah sedih. Ya. Akan tetapi beliau tidak memaksa mereka. Dan pada saat itu Abu Jahal muncul, kemudian berpidato di depan kaum musyrikin Mekah. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan apa yang isi dari pidato Abu Jahal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.